dia telepon ke sini. Ini gara-gara pakai lopet segala sih tadi. Jangan-jangan Widya memang dalam bahaya ini. Halo? Widya? Ini beneran kamu? Sepertinya kok bukan? Suaranya Widya tuh enak, tidak cempreng kayak begini. Ini siapa? Ini Ratmi. Kamu? Mana cucuku? Aku mau nagih janji kamu. Begini cara kamu menagih hutang janji keluargaku. Baik. Aku akan bikin perhitungan sama kamu. Silakan aja kalau mau membuat perhitungan sama aku. Tapi satu hal, kamu jangan lapor polisi. Ini bukan ancaman. Ratmi? Ratmi? Sebenarnya nenek itu siapa sih? Saya tuh gak kenal sama nenek. Saya sekarang mau pulang, Nek. Silakan aja kalau mau pulang. Gak akan ada kendaraan yang datang. Itu ada kendaraan yang lewat. Ya, kebetulan saja. Sebenarnya mau nenek tuh apa sih? Mauku, kamu ikut aku. Kemana, Nek? Ya, ikut aku untuk bayar hutang janji kakek kamu. Oh, jadi ini tuh penculikan? Ya, begitulah. Nek, penculikan itu termasuk kriminal. Dan kalau nenek tuh melakukan kriminal, berarti nenek tuh bakal dihukum seumur jagung. Seumur hidup kali. Kalau seumur hidup itu buat yang masih muda, Nek. Kalau buat nenek-nenek yang hidupnya udah sampai hari Jumat gini, dikasih aja hukuman seumur jagung. Kamu ngomong apa kamu? Werya? Enggak, Nek. Enggak. Oke, saya mau ikut sama nenek. Tapi nggak pakai kekerasan dan nggak pakai aroma busuk itu. Nah, kan gitu lebih gampang. Ya udah kalau gitu, semuanya masuk mobil sekarang. Jujur, Mbak. Aku yang nyulek kok, yang aku yang nyuruh. Yuk, sekarang masuk semua. Coba dihidupin, San. Yakin yang ini bisa? Ya, dicoba dulu, toh. Ya, wes. Siap, ya? Yo. Kok, ini masih gak enak ya suaranya? Apa lagi nih yang salah ini? Coba digaser keras. Yo. Kurang keras, yang keras lagi. Ini olinya bermutar, Tiki. Gimana sih? Maaf. Ini selangnya ambrol, jebol. Gimana, payah tuh? Loh, tadi kamu nyuruhnya ngegas aja. Ya, tak gas. Kamu narik gasnya tuh kencengan. Ini ditolongin, malah nyelakain. Urus sendiri nih. Nih. Aku udah bikin kamu kotor ya, Toh. Maaf ya. Loh. Lo kok jadi sedih gitu, Toh, Sen? Ya, kamu kan tahu, Toh. Aku tuh orangnya paling gak bisa nahan rasa sedih sama haru. Dasar. Udah, Nek. Aku mau cari makan dulu, nih. Kamu urus dulu, nih. Ya. Semua sudah siap. Dan maaf, Bapak. Ini tiket pesawatnya juga sudah siap. Nanti kalau Non Widya pulang, cepat kabari saya ya. Kalau nggak pulang, Bapak? Kalau nggak pulang, nggak usah kabari saya. Terus sekarang Bapak mau kemana? Saya mau nyari Non Widya ke Solo. Bapak yakin Non Widya ada di Solo? Kamu ini bikin bingung saya aja. Udah, kamu jaga rumah baik-baik ya. Baik, Bapak.
aku lapar, mau makan. Ini, makannya ini datang nih, makan ini. Nih, ayo makan. Mau pulang. Kamu itu gimana toh? Tadi katanya lapar, sekarang dikasih makan, belikan makan kok malah enggak mau makan. Karena mau ketemu kakek, mau pulang. Ya, ini makan dulu. Terus nanti cara pulang itu gampang. Ayo, makan dulu. Ini. Mau. Itu ngapain? Lah saya juga pengen ya Doro. Lah perut saya itu juga lapar ya. Lah ini jatah saya malah dimakan itu. Ya udah, kamu ngalah dulu. Nanti beli lagi gampang. Biar ini lagi seneng makan kok. Ini di mana sih, Nek? Ini di Solo. Kakekmu juga dulu aslinya sini. Memangnya? Kamu nggak pernah diajak ke sini, toh? Wah, berarti kotanya sendirian loh, Nek. Kesian ya. Kok sendirian? Soalnya nih, kalau dua, itu duet. Kalau tiga, trio. Kalau satu apa? Ya solo, kan? Walet nanti kamu itu sama yang membuat nama kota ini. Kamu itu ada-ada saja. Kok dibilang horor? Ya kalau kayak gini gimana saya bisa tidur? Mana saya udah ngantuk lagi. Loh, yang ngatur kamu tidur atau enggak itu kan aku. Kok ngapain kamu itu minta-minta seperti itu? Kan Nenek yang bawa saya ke sini. Berarti Nenek harus siapin semua fasilitasnya. Nih, saya mau kasur yang ternyaman dan terempuk. Saya juga mau spraynya harus bersih dan pastinya harum. Saya juga mau bantalnya dari Bulangsa, AC-nya 24 jam, room service. Oke? Apa lagi? Makanannya harus ada sebelum saya bangun tidur. Jadi setiap saya bangun, udah ada makanan banyak. Nggak perlu mahal-mahal deh. Cukup sup asparagus sama tenderloin steak. Medium aja deh matangnya. Cukup itu. Nek, mau kemana? Ya mau masuk, ini kan rumah saya. Ya terusnya gimana? Ya terserah kamu. Kamu mau pulang ya pulang sana. Saya tuh gak mau menampung anak yang terlalu banyak permintaan-permintaan seperti kamu itu. Sana, kalau mau pulang, pulang aja. Mau pulang kemana? Sekarang aja ada di mana gua nggak tahu. Kenapa masih di situ? Iya deh, saya ikut Nenek aja. Saya juga nggak tahu harus pulang kemana. Nah, gitu. Manut. Ayo masuk. Meskipun istilahnya kamu itu saya culik, aku kan nggak kasar sama kamu toh. Ayo masuk. Istirahat yang ada merinding. Kok gue nurut-nurut aja ya? Sebenarnya apa sih utang keluarga gue sama nenek-nenek itu? Oh, jangan-jangan ini tuh tipuan. Gue diculik, terus gue dijual ke luar negeri. Gimana dong? Gue harus kabur. Kalau gue lewat depan, gue pasti ketahuan. Gue lewat sini aja nih.
kalau punya perut manja kayak gini. Tahan lapar aku. Bilang udah pulang tuh. Sopo nih? Maling ini nih. Dimarahin. Sopo sih? Maling kok perempuan? Widya, bangun, Bit. Aduh, Bit, bangun, Bit. Aduh, kok pingsan toh ini? Aduh, Mer, Mer ya. Salah lagi. Ini rumahnya si Ratni yang terakhir. Tapi kok kelihatannya sepi ya? Pada kemana ini? Widya? Widya! Ini loh, kakekmu jemput. Pak, pagi-pagi udah berisik di rumah orang. Enak apa toh? Mana cucuku? Cucu. Cucu siapa, Pak? Iya, cucuku Widya. Widya sapa sing endi? Ini rumahnya Bu Ratni toh? Oh, Bapak salah omah kuwi. Salah omah gundulmu ini. Omah wis didol, Pak. Didol, Pak. Dibeli sama bapakku. Dijual. Wis suwe, Pak, didol. Lah terus Bu Ratni kemana? Katanya sih pindah ke kampung seberang tapi enggak tahu, Pak, di mana. Enggak tahu kamu? Enggak tahu. Enggak, Pak. Malam ini kita makan makanan yang paling enak. Siapa yang mau makan? Kita kesini cuma mau minum tok kok. Ayo, Wit. Ya minum saja, enggak apa-apa, Doro. Siapa yang mau ngajak kamu? Kamu itu tugasnya ya jaga mobil. Ayo, Wit. Asem. Mosok sopir kerangkep jadi parkir. Alah. Tobat, tobat. Mau makan sedikit aja, mau enak aja enggak bisa. Selamat malam. Malam. Silahkan duduk, kan duduk. Nah sekarang akan saya terangkan kenapa kamu itu saya bawa ke sini. Kenapa, Nek? Kita udah pesan makanan dulu, toh. Sebentar, ya. Mbak? Dito, kamu itu kok makan aja yang diurusin? Nanti dulu, yang itu mau ngendiko yang penting. Makan tuh bisa menyusul. Begini, beberapa puluh tahun yang lalu itu, kakekmu itu telah berhutang kepada saya. Dan apabila dia itu tidak bisa membayar hutangnya, kita tuh sepakat bahwa anak-anak kita ini akan kita jodohkan. Tapi tiba-tiba
kakekmu itu pindah ke Jakarta sama keluarganya. Hutang tidak terbayar, perjodohan tidak dilangsungkan. Terus? Ya, maunya sih kakek kamu itu membayar hutang kepada saya. Tapi kalau dengan cara baik-baik, kakek kamu itu mesti lupa. Makanya kamu itu saya culik ke sini. Jadi saya dibawa ke sini buat ditunangkan. Iya. Sama siapa? Sama saya. Aku, Sam. Aku tanya ya. Diam. Kalian itu sudah gede-gede kok kelakuannya seperti anak kecil. Buat malu saja. Wit, ini cucu-cucu saya. Itu yang penampilannya kayak isi TV tiap pagi itu namanya Dito. Dia itu insinyur. Tapi dia itu tidak bisa menahan laparnya. Tahu itu kenapa. Dan yang kalem sendu itu namanya Seno. Tapi dia tuh paling nggak bisa menahan harumnya. Terus saya mesti gimana? Kan saya belum mau ditunangkan. Ya, saya itu nggak akan maksa kamu milih mereka itu sekarang. Ya, sementara ini kamu itu pendekatan dulu sama mereka. Saya kasih waktu seminggu. Kalau sudah itu, kamu harus milih salah satu di antara keduanya. Akhirnya selesai juga yang bicara ya. Oke lah, kalau begitu kita pesan makanan dulu, Mbak. Dito, kamu itu kok makan aja kalau yang diurusin, yang dipikirin. Lah ini nih. Bikin aku gak tahan. Kayaknya Widya bisa bahaya ini. Maaf, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Sampaian melihat gadis ini? Kalau yang ini saya tidak pernah melihat, Pak. Benar, nggak melihat? Benar, 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 Pak. Kalau nanti suatu waktu sampaian melihat, tolong kabari saya ya. Oh iya, iya. Iya, iya, Pak. Nanti saya kabari. Loh, Bapak mau kemana? Saya mau masuk ke dalam. Tanya sama orang yang lagi pada makan itu. Siapa tahu dia tahu. Jangan, Pak. Kenapa? Yang punya restoran ini tidak mau pengunjungnya diganggu oleh Bapak. Saya itu tidak mau mengganggu. Saya cuma mau tanya. Lagi pula dulu, perut saya ini sudah lapar. Mau makan di dalam. Jangan, jangan, Pak. Jangan. Saya kasih tahu ya, Pak, ya. Restoran ini makanannya tidak ada yang enak, Pak. Ini, Pak, yang ayamnya digoreng itu. Itu bahannya dari ayam yang sudah mati, ya, Pak. Loh, Bapak belum tahu, toh. Apalagi bebeknya, Pak. Bebeknya itu juga bahannya dari bebek yang sudah mati. Wah, tidak enak, Pak. Betul? Betul. Ya. Untung saja saya belum makan di dalam. Terima kasih ya atas informasinya. Lebih baik Bapak cari di restoran yang lain saja, Pak. Kalau begitu saya bakal makanan di luar ya. Iya, iya, Pak. Terima kasih ya. Iya, iya, Pak. Oh, wong tuwa gedhek. Ngono wae iso-iso diapusi. Lah ya ayam sama bebeknya ya mati toh. Lah nek hidup makanya ya piye. Tuh ya, aku jatuh tuh pontogi atau nama itu. Oh iya. Iya kan? Itu dari sana sampai sana itu batas sawah yang dimiliki keluarga tadi. Luas tau. Terus kenapa? Ya kamu bisa lihat, kalau keluarga aku tuh bisa kasih makan sampai 15 turunan. Ini kayak kamu gini nih, terus kering kayak gini nih. Gak usah khawatir kelaparan, apalagi jatuh miskin. Apa yang dibilang yang putri itu loh. Jadi kamu tinggal pilih mana yang mau jadi.
dosa, apalagi ke keluarga. Nah, kamu sekarang enak ini. Udah pilihan, pilih aku atau sisa lo. Masa si Manis dibuat mainan? Kan kasihan. Nih. Ya udah sekarang adik-adik bubar ya. Kasihan Mas Senonya ya. Bubar ya. Bubar ya. Bagaimana Widya bisa tertarik sama kamu kalau kamu itu nangis terus seperti itu? Kamu itu harus berubah. Ia nggak mau martabat kita hancur gara-gara ada keturunannya yang tidak bisa menahan perasaannya. Tapi ya, nggak usah tapi-tapian. Kamu itu harus berusaha. Dito, Dito. Kamu yang ngajak Widya jalan. Kenapa kamu tinggal dia? Lah ini. Yang bikin aku pulang tadi siang. Terus-terus kalau Widya itu sampai melarikan diri bagaimana? Batal lagi dong. Eyang itu punya mantu dari keturunan Mangun Broto. Tidak mungkin toh Eyang si Widya melarikan diri. Dia sih nggak tahu kota Solo kok. Mau kabur kemana? Jangan punya kebiasaan. Kalau Eyang lagi ngetriko itu dipotong. Oke. Lain kali Eyang itu nggak mau dengar kalau kamu itu cuma mengutamakan perutmu yang nggak punya ukuran itu. Kamu itu udah harus menahan semuanya. Iya. Ngerti nggak sih kamu itu? Oke, bro. Ya, ya. Aduh, ini cerewet banget sih. Kok, tanya dulu. Wid? Widya? Iya, Nek. Ada apa, Nek? Nanti kamu ikut Nenek ya. Kemana, Nek? Ya, ikut aja lah. Nanti kamu pakai pakaian yang udah Nenek siapkan ya. Ya udah. Aku ke dalam dulu ya, Nek. Kamu ini kemana, Tondok? Dok, cari kemana-mana tuh ya. Nggak ada tuh. Apa aku lapor ke polisi saja ya? Apa? Bantuin aku ke lu, ngejar mobil depan ke lu. Ayo, ayo. Yang mana? Itu lo mobil cepet celaka. Si, sebentar. Ayo tuh. Yang mana toh? Itu lo mobil itu lo. Yang mana? Itu. Aduh, selaka. Oh, yang salah. Itu, yo. Cepetan lo. Masuk ke sini ya? Enggak tuh, Pak. Kamu ini gimana toh? Toh kamu kan yang nyetir di depan, masa enggak tahu mobil masuk di dalam? Loh, kata Bapak kan saya suruh liatin jalan. Lah saya ya enggak lihat ada mobil masuk ke dalam apa enggak. Iya toh, terus ditulungi malah nesu nesu. Widya?
Pak. Apalagi toh kamu ini? Ucapan terima kasihnya mana, Pak? Oh. Terima kasih ya, Dek. Kalau yang itu sih anak kecil nggak punya duit juga bisa bilang terima kasih, Pak. Oh, dasar. Nggak Jakarta, nggak Solo, Sami Mawon. Ujung-ujungnya duit. Di Jakarta aja, buang air kencing 2000. Payah apalagi kamu. Di Solo. Hah? Wah, apa ini? Nggak cukup. Buat buang air kecil aja nggak cukup. Kok 2000? Ini baru buat kencing aja, Pak. Oh, dasar kamu nih. Motor duitan. Komersil. Payah kamu. Duhun, Pak. Ngarepmu. Tukur kumis dia, Pak. Itu bukan ibu-ibu sembarangan. Oh. Ada istri-istri pejabat, ada ibu pejabat, ada keluarga keraton. Maksudmu tuh apa kamu itu bersikap seperti itu? Oh, jadi Nana tuh malu punya calon menantu seperti saya? Tapi aneh loh, Nek. Kok Nenek nggak malu sih punya cucu yang kerjanya cuma di rumah, yang butuh perhatian lebih dari Nenek? Maksud kamu? Widya? Kamu itu kesini sama saya. Lepaskan Rati. Bantungan. Lepaskan. Gak akan saya lepaskan. Saya punya rencana untuk cucumu. Masuk, Ren. Kakek. Astaga, sangat. Ayo masuk. Kek. Kamu itu masih menagih janjiku sama kamu, toh? Alah, iya. Sampai kapanpun. Yang namanya hutang, kalau belum dibayar, ya tetap namanya hutang. Ratmi, apabila hutang itu bisa terbayar, maka hanya akan melukai hati anak cucu kita saja. Melukai? Lah iya, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak baik untuk masa depan anak cucu kita. Alah, itu kan cuma alasan kamu untuk mangkir lagi kamu itu membayar janji kamu. Ayo jalan. Ratmi, tunggu dulu. Kita belum selesai bicara. Kembalikan cucuku! Seminggu lagi pertukarannya. Kamu akan mendapatkan cucumu kembali. Ayo, jalan yuk. Jangan. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa sama si Ratmi. Kurang ajar si Ratmi ini. Nenek jahat. Nenek udah ngerebut kebahagiaan aku sama kakek. Justru keluarga kamu itu yang telah merebut kebahagiaan saya. Kalau saja orang tuamu itu mau menikah dengan orang tua Dito dan Seno, pastinya mereka itu masih punya orang tua. Nah sekarang... Ya ampun, Nek. Jadi Nenek tuh nyalahin takdir Tuhan. Nek, ini semua tuh Dede yang ngatur. Ini semua udah takdir. Baru sekarang saya itu dinasihati sama anak kecil. Ya walaupun saya cuma anak kecil, tapi saya bisa berpikir lebih dewasa. Saya cuma ingin kebahagiaan keluarga saya kembali. Oke. Gimana kalau kita tukeran, Nek?
Saya bantu nenek buat merubah cucu-cucu nenek kembali kayak dulu lagi. Nah, sebaliknya nenek bantu saya. Maksud kamu? Kamu itu bisa ngatur mereka untuk supaya tidak punya kebiasaan yang aneh-aneh itu. Iya, dan saya akan coba. Saya yakin saya pasti bisa. Saya yakin. Baik, kalau begitu, kalau mereka itu kembali seperti dulu, kamu boleh pulang ke kakek kamu itu. Oke, deal. Gitu, kamu kan insinyur. Dan katanya mesin geli ini udah lama rusak. Coba dong kamu perbaikin. Oke. Siap. Berapa? Kalau kamu Seno, kamu awasin semua pekerja dan kamu catat semuanya. Dan ingat buat Gito, gak ada makan sebelum jam makan siang, ngerti? Aduh, gak bisa toh, Wit. Perutku ini tuh gak bisa. Kamu tuh pasti bisa dan aku yakin kalau kamu tuh bisa. Dan buat Seno, aku gak mau lihat kamu nangis atau terharu cuman gara-gara ngeliat sesuatu sampai jam makan siang. Asal. Gimana? Tapi kalau ada yang bikin aku sedih terus aku terharu gimana? Ya kamu tahan sebisa kamu dong. Pokoknya aku gak mau tahu ya, kalau salah satu di antara kalian ada yang langgar, berarti aku akan kabur dari rumah nenek. Dan kalian yang akan disalahin. Wit, jangan Wit. Jangan. Jangan Wit. Bahaya Wit. Ya udah kalau gitu. Kalau kalian gak mau aku lari, berarti kalian turutin semua kata-kata aku. Pasti ya. Yo. Oke, kalau gitu kita mulai sekarang ya. Oh ya, Sen, kamu cek badannya Dito. Siapa tahu dia nyimpen cemilan di baju dia. Tenang aja ya, apa aku gak bawa apa-apa kok. Apa sih? Yo, kamu tahu Dito sama Seno enggak, Yo? Yo, kamu tuh tahu Dito sama Seno enggak? Tadi itu sama Non Widya, Doro. Tapi enggak tahu kemana. Kalau enggak salah, arahnya sih ke penggilingan padi, Doro. Ngapain mereka ke sana? Ya, Doro, lihat saja sendiri ke sana. Saya permisi dulu, Doro. Saya sakit perut. Saya mau ke belakang dulu. Sopan kamu itu. Nyuruh-nyuruh Doromu. Maaf, Doro. Bisa kok ini, gampang. Nah kalau kayak gitu kan jadinya hemat, nggak perlu beli yang baru. Pasti nenek bangga ngeliat kamu. Ya mudah-mudahan aja. Nggak ada, kamu harus nahan perut kamu itu. Ya, tapi kalau pingsannya gimana, Wit? Nggak mungkin, kan kamu baru sarapan tadi. Ya udahlah. Kayaknya baru satu jam deh. Tahan ya sampai jam makan siang. Oh ya, nih pakai talinya. Iketin di perut kamu. Ntar kalau perut kamu makin sakit, makin gak nahan, kencengin kuat. Emang bisa ini? Yakin? Coba aja dulu. Oh ya, yaudah aku lihat Seno dulu ya. Awas kamu jangan makan ya. Enggak. Kok yakin? Ya, Mas. Tak kencengi dulu. Oke, Mas Dani. Coba dihirupin. Gampang tau benerin ya. Tapi kenapa aku jadi nurut sama si Widya ya? Pasti ada sesuatu nih yang bisa bikin aku nurut sama dia. Iya, Wi. Semuanya beres. Ternyata kerja itu asik ya, Wi. Ya, kalau kita ngelakuinnya dengan seneng, ikhlas, pasti semua kerasa asik. Bener kan? Aku juga nggak sedih. Tuh, lihat. Pak. Tolong, Pak. Ambil putih. Bapak, apa-apa kan? Tolong, bapak. Bayi aku, Mat. Bapak, hati-hati. Ya. Ambil air putih. Iya, nak. Ya. Seno. Seno, bantuin, no. Seno. Aduh. Seno, bantuin. Seno.
Seno, bantuin! Oh, Seno! Aduh. Mana sih dia? Suara merdu dari mana itu? Pas banget ini buat ganjelan ini. Mas Dito, mie ayam pora. Biasa, orang mangkok. Tak tambahi sayap karo ceker, Mas. Wes, sak mangkok gratis, jadi tolong mangkok. Udah, Mas. Alah, tumben toh, Mas. Kok gak gelem ki? Ngapa tuh, Bu? Tak mempan rayuanmu, Mas. Ya, Mas, ya. Saya bikinkan dua, ya. Tak. Sedia insaf. Udah, jalan. Nggak nangis, mataku kena kelilipan beras, Wit, waktu karungnya jatuh. Oh ya? Yang benar. Iya. Terus ngapain kamu manjat pohon kayak gini? Anu, aku mau ngambil beras di mataku, tapi aku nggak pengen orang-orang lain lihat. Ya udah, ayo kerja lagi sini, turun. Ayo. Kamu nggak marah kan, Wit? Ngapain aku marah, ya enggak lah. Udah, kamu kayak anak kecil aja di pohon. Sini turun. Ayo. Hati-hati. Awas, awas. Itu sandalnya dipakai dulu. Sejak kapan kamu jadi rajin begini? Kalau Eyang tahu kamu bisa benerin mesin-mesin itu, masih banyak loh yang mesin rusak di dalam. Dito? Dit? Eyang ini ngomong sama kamu. Loh? Dit? Dit? Kenapa itu perutmu kamu ikat-ikat segala itu? Dit? Dit! Panas banget ya, Wid, ya. Dulu itu aku sama ibuku, sama bapakku, sama Dito itu sering minum air kelapa muda di sini, Wid. Eh? Tapi sekarang pohon kelapanya udah nggak ada, Wid. Tuh di sono. Udah ditebang orang kali. Kamu sedih ya? Enggak, aku nggak sedih kok. Aku kan cuma cerita aja. Ya udah, kalau gitu ceritanya senang-senang aja ya. Cerita senang? Apa ya? Oh, aku baru ingat. Tetanggaku kucingnya baru ngelahirin. Kembar, dua belang telon. Oh ya, semuanya selamat? Selamat, dan aku nggak sedih. Nah, kamu tuh harusnya kayak gitu terus. Nanwidya! Mas! Mas Eno! Nanwidya! Kenapa dia? Mas! Mas Eno! Kenapa?
yuk. Orang ngerti. Non. Hah? Itu Non. Itu apa? Mas Dito. Tenang. Minum dulu. Ya, tenang, Pak. Mas Dito kenapa? Mas Dito pingsan, Non. Loh. Mas Dito pingsan. Dito semaput. Enggak. Udah, ayo ke sana buruan. Aduh, Dit, kamu itu kenapa toh, Dit? Lah. Ada-ada saja. Pasti kamu tadi. Doro. Sadar, Doro. Dito, bangun, Dito. Kenapa? Nggak tahu ini Dito tiba-tiba kok pingsan. Udah, Neng, nggak apa-apa. Tenang aja, bentar lagi juga sadar kok. Kamu itu dukun apa? Benar, serahin semua sama saya. Dit. Semua tenang ya. 1, 2, 3. Waktunya makan siang. Loh, udah waktu makan siang toh. Sedo mau piringku mana? Kok sadar? Loh. Sudah apa tuh? Bohongin aku toh. Yang saya dapat, rumahnya Ratmi itu kayaknya di desa sini. Tapi di mana ya? Waduh, kamu kok jadi sudah bingung daerah ini? Sombong banget sih, punya mobil kayak begitu aja. Aku banyak mobil di Kota Jakarta. Stop, Pak. Hei, Pak. Minggir dong. Memang ini jalan punya kamu sendiri apa? Saenake. Lagi kita. Mau kemana, Pak? Ya mau jemput cucu saya. Lah kalau mau jemput dan mau ngambil cucunya Bapak, ya silakan. Tapi nyen sewu, saya permisi dulu, Pak. Hei. Kamu tidak bisa berlalu begitu saja. Antar saya ke rumah Ratmi. Tapi, Pak. Hei, kamu mau ngantar saya atau kamu yang mau tak antar ke rumah sakit? Nah. Ini UGD ini. Ya kalau ini ICU, pilih mana kamu? Enggak pilih, Pak. Enggak. Antar? Enggak, pon pelatar ke, Pak. Enggak, Pak. Terus, Kondol, kenapa kakak-kakak ini kamu bawa ke sini? Maaf, Doro,
Saya dipaksain, Doro. Mana cucuku? Ada. Dia ada di dalam. Saya cuma mau memastikan apakah cucuku itu benar-benar aman di sini. Aman? Dia aman di sini. Waktu pertukaran kan masih 2 hari lagi. Kenapa kamu ke sini? Apakah 2 hari lagi itu bisa menjamin bahwa cucuku itu aman di sini? Lawong sampai sekarang saja aku nggak melihat kok cucuku itu aman apa enggak di sini. Tenang aja, dia tuh aman di sini. Kakek! Kakek di sini! Widya? Kamu baik-baik saja, Dok? Aku baik, Kek. Nenek Ratmi tuh baik sama aku. Oh ya, Kek, kenalin. Ini Seno. Ini Dito. Mereka cucunya Nenek Ratmi. Ya, Nek. Kakek boleh nginep di sini kan? Mana ya? Biar aja, Yang. Biar tidur di kamar aku aja. Nanti aku bisa tidur sama Seno kok. Ya, Sen? Tapi janji ya, nggak pakai acara ngiler. Ntar bantalku bau. Kenapa mesti harus nginep di rumah seperti ini? Lawang di hotel saja banyak kok yang bagus. Coba lihat. Mana mau dia itu tidur di gubuk seperti ini? Kek. Ya. Widya kira-kira milih siapa ya, Toh? Kembalikan. Bukannya masa penculikan aku belum habis ya, Nek? Ya, anggap saja ini sebagai DP pembebasanmu. Nih. Makasih ya, Nek. Oh ya, aku juga mau nunjukin satu hal sama Nenek. Apa? Ya. Bisa dia tuh sekarang nolak makanan. Ya bisa lah, Nek. Kalau setiap hari itu pikirannya dia dipenuhi dengan kesibukan, pasti dia bisa kok ngelupain perutnya itu. Iya toh. Aku saya kok nggak kepikiran toh. Tuh, ini pada mau kemana toh? Kok kelihatannya buru-buru? Kakek mau ikut. Loh, beneran nih? Boleh ikut? Boleh. Ayo. Bener? Ayo. Acara rahasiaan, kok. Oh, gitu. Cucu kamu itu pinter, loh, Mas. Iya? Oh, cucu siapa dulu, toh? Papa nggak pulang, Bebe. Papa nggak bawa uang, Bebe. Seno kok senang sekali ya, dan wajahnya itu kok nggak sedih. Nyanyi lagu apa tuh itu? Itu namanya lagu anak muda, Nek. Lagu zaman sekarang itu loh. Papa nggak mau copatan lagi tuh dia. Bebe. Mau copatannya tuh tetep, Nek. Dia nyanyi kayak gini kalau pas lagi kerja. Oh. Biar semangat gitu kira-kira. Sukses kamu. Sukses. Papa nggak bawa Bebe. Kamu sudah menyelesaikan tugas kamu. Jadi saya nggak akan memaksa kamu untuk memilih di antara cucu-cucu saya ini. Melihat mereka berdua kembali seperti dulu,
Itu sudah cukup membuat saya bahagia. Maafkan nenek ya, nak. Saya juga minta maaf ya. Saya yang minta maaf, Mas. Telah membuat Kang Mas repot. Aku pulang dulu ya. Janji, jangan bikin Eyang kecewa. Selalu bikin senang. Janji? Aku janji, Wit. Janji. Eyang, aku pamit ya. Makasih udah minjemin aku baju. Hati-hati ya. Jaga kakek kamu, ya. Ratmi, aku pamit dulu ya. Sa omah lemu kabeh panas udan aling-aling caping gunung misowa caping gunung yola ya mas natyan wadon sarata lana senang melihat kalian. Tapi hari ini kok kembali lagi. Kalian tuh semua sudah bangun kesiangan lagi. Dit, kamu itu nggak memperbaiki mesin-mesin penggilingan itu lagi toh. Dan kamu, mobil angkutan itu sudah wirawiri. Kamu kok ya belum bangun? Mau jadi apa toh kamu itu? Tahu begini ini kan, Widya tuh Eyang culik tiap hari saja. Tapi yo ngerti yo tole, Widya itu tidak mau sama kalian. Karena kalian itu tidak bisa mengatur diri kalian sendiri. Sadar tole. Gimana kalau Eyang ini sudah tidak ada? Kalian itu mau tak titipkan sama siapa? Eyang. Eyang tuh gak boleh ngomong seperti itu. Gak boleh sedih terus. Kita berdua tuh janji deh, bakalan kayak dulu lagi. Iya, Eyang. Aku janji. Gak sedih lagi. Boleh lihat kan? Aku gak sedih tau. Balik ke sini lagi. Kamu itu mau lihat kami sedih? Itu yang membuat kamu bahagia? Ya enggak lah, Nek. Pokoknya aku enggak akan pernah mau tinggal di sini sebelum aku nentuin pilihan siapa yang akan jadi tunangan aku. Jadi, kamu itu mau memilih? Siapa? Sebentar, Yang. Sebelum media menentukan pilihannya,
Kalau boleh saya menyarankan, lebih baik Widya memilih Seno saja. Saya tidak ingin melihat Seno sedih lagi. Saya ingin melihat dia bahagia. Kamu serius, Dit? Ya, ya saya sih suka sama Widya. Widya itu bisa membuat saya lupa sama kesedihan saya. Tapi hati saya itu merasa belum siap buat memimpin hati Widya. Kalian berdua ini bagaimana toh? Giliran Widya itu datang ke sini untuk bertunangan, kok malah kalian tuh nggak ada yang mau dipilih? Aneh kalian ini. Nek, itu tuh nandain kalau Dito sama Seno tuh saling nyayangin. Harusnya Nenek bangga dong sama mereka. Karena susah loh nanamin sikap kayak gini. Udahlah, Wid. Lebih baik kamu pilih Seno saja. Dia lebih membutuhkan kamu. Lagian kalian berdua sudah aku anggap sebagai adikku sendiri kok. Gimana, Wid, ya? Seno, aku emang jatuh cinta sama tembang-tembang dia. Dan aku harap tembang-tembang dia bakal jadi kebahagiaan buat kehidupan dia. Nggak usah nangis. Saya nggak nangis kok, Yang. Saya seneng. Tapi saya nggak mau, Yang. Biar Dito saja duluan. Yang, saya mau ngelanjutin kuliah aja. Dulu kuliah saya itu tertunda. Gara-gara saya yang suka merasa sedih. Aku ngehargain keputusan kamu, No. Aku mau sama Dito. Dan emang selama ini aku lebih menyukai Dito. Karena buat aku, Dito lebih dewasa. Dia bisa nyelesain semua masalah dia. Kamu gimana, Dit? Nunjukin sikap, Dit. Dan ini yang selama ini aku tunggu. Aku tuh berani karena kamu, Wid. Cinta, kata orang ku jatuh cinta kepada dirimu. Cinta sampai tergila-gila. Oh, rindu. Rinduku memikirkan kamu. Hanyalah dirimu. Kenapa yang buatku mabuk kepaya. Seharusnya kan kamu itu bahagia melihat mereka berdua. Itu bukannya tidak bahagia. Saya itu hanya satu kamu. Kau nyuruh siapa lagi nanti sampai mati kau kan selalu kutunggu. Hidupku lebih indah dari hari yang lalu. Cinta yang membuat hati ber-